Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Guru Arief Darmawan mengadakan kunjungan apel pagi ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam giat tersebut, Kapolres tak lupa memberikan arahan kepada Reskrim dan Babin Kamtibmas sebagai anggota yang banyak berdampingan dengan masyarakat. Kapolres mengatakan kunjungan apel tersebut merupakan giat rutin pengambilan apel pagi di setiap polsek yang ada di Jakarta Utara. Tujuan kegiatan ini adalah mengingatkan kembali tugas pokok anggotanya, utamanya di masa pandemi dan memasuki musim penghujan, agar dapat membantu mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan. Selain itu, Kapolres juga memerintahkan kepada anggotanya untuk selalu berpatroli, selain untuk mengantisipasi kejahatan, juga sebagai bentuk penanganan COVID-19. Dan mengingatkan kembali masalah tugas pokok, kemudian juga mengingatkan kembali saat ini kita menghadapi pandemi ini untuk selalu menjaga kesehatan, mengajak masyarakat untuk menghadapi pandemi yang sudah berakhir. Termasuk juga sudah saya perintahkan kepada seluruh anggota, ini sudah memasuki musim penghujan, curah hujan sudah mulai tinggi, untuk selalu memantau, termasuk juga selalu berpatroli selain kita untuk penanganan kegiatan dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah penanganan pandemi masalah COVID-19. Dari Jakarta, Guntur melaporkan.